Nah, Ade ini menyesal gak sih, Dek? Ditato mata seperti ini, ditato mata, dicemongin mukanya. Menyesal gak sih, Dek? Ya, rasa nyesel sih ada. Rasa cuman, nyesel ada, Dek. Ya, cuman gimana, Dek? Gimana lagi, udah begini, bingung. Ini gara-gara pergaulan atau gimana, Dek? Ya, gaya-gaya. Gara-gara pergaulan bebas. Iya. Yeah. Jadinya begini nih, terjerumus. Terjerumus aja deh ya? Iya. Korban pergaulan berarti deh? Oke. Nih, tato mata dua ini berapa duit sih deh? Murah 100 ribu doang. Wah, masih iya. Itu kayak beli baju aja masih kurang itu deh. 100 ribu kan di temen. Itu 100 ribu? Iya, dua-duanya. Beneran loh deh? Beneran. Tapi ngebohong lu ya, ngebohong? Enggak. Anjir. Kan ditatonya di temen. Ditatonya juga lagi di pom. Di pom mana, Dek? Di pom ini, Kampek sono. Sama siapa? Sama Mang Sule, orang Bekasi. Oh, Sule. Kirain sama itu obot-obot tuh. Ban. Kan biasanya dia ya yang kenal anak Vespati ya? Oke, coba boleh nggak dibuka matanya, Dek? Anjay, dua-duanya, Dek. Zombie nih lor. Zombie nih. Oke, berarti gitu ya lor ya. Tapi lo nyesel kan, bener kan? Iyalah. Penyesalan mah ada ya deh ya. Rasa nyesel mah ada. Cuman ya mau gimana lagi. Udah terlanjur juga kan. Iya. Udah terlanjur begini ya deh ya. Iya. Apalagi mata-mata kan gak bisa dihapus. Kalau udah begini gimana deh? Ya begitu. Kedepannya kita tinggal jalanin aja gitu ya deh ya. Iya. Jalanin aja udah. Tinggal. Apa sih ngikutin kehidupan aja gitu ya, deh ya. Udah kayak gini kan ya. Udah gimana lagi gitu ya, deh. Kalau tato-tato di mata di pipi ya gini masih bisa dihilangin iya, gitu masih ya. Masih bisa. Oke. Itu masih bisa dihilanginnya, deh ya. Iya, kalau di kulit masih bisa. Oke nih, Lur. Barang teman-temannya nih, Lur. Ade. Dan Akam sih, Lur. Oh, kalau masih di bagian kulit masih bisa dihilangin. Itu mata udah patah dia. Iya, enggak bisa diputihin lagi. Enggak bisa diapain dia? Enggak bisa di. Iya, udah permanen itu ya. Tapi lu enggak takut sama efek-efeknya gitu deh. Pas pertama sih ada takut buta lah apa. Iya. Pas pertama tuh. Cuman pas kesini-sini udah enggak deh. Iya, udah kebiasaan. Mana sini. Pertama takut buta. Pertama mah ya. Iya. Pastilah itu mah ya deh ya. Iya. Kan kalau salah-salah. Takutnya efek samping gitu deh, mata deh. Lu takutnya gitu enggak efek samping ke depannya? Iya. Pak, pikiran ntar gimana nih kesini. Lu pernah nangis gak deh gara-gara tato mata ini? Pernah nangis gak, nyesal gitu nangis? Belum sih. Belum deh ya. Kalau ibaratnya penyesalan ada di awal, kita gak bakal ngelakuinnya deh ya? Iya lah. Lu juga gak bakal ngelakuin kalau penyesalan ada di awal ya? Gak bakal kayak gini. Iya benar deh. Kalau ini di PP ini deh, gambar apa sih deh? Gak tau. Hah? Gak tau. Masa nggak tahu sih, Dek? Biomekanik. Ini gratis lagi, Dek? Gratis. Oh, jadi jalanan itu pantesan banyak yang orang bertato itu karena ada yang gratis gitu ya, Dek? Kita misalnya main ke Jawa. Dek, lu mau tato nggak gratis? Kenangan-kenangan gitu ya? Iya. Oh, gitu ya, Dek? Jadi kebanyakan pantesan anak-anak Vespa tuh banyak tatonya gitu ya, Dek? Tapi itu ada syarat-syaratnya nggak deh? Misalkan contohnya orang tato nih deh, lu boleh tato tapi terserah gue mau ditato di mana? Iya, kalau kebanyakan sih gitu. Kebanyakan gitu deh. Jadi kita boleh tato gratis tapi terserah gue gitu, tatonya di mana kata orang? Oke. Kalau sampingnya sebelahnya deh, tato apa ini deh? Sama biomekanik juga. Hah? Biomekanik. Biomekanik juga. Oke. Okay. Biomekanik itu artinya apa deh? Tahu. Ini kuping lu gede-gede banget, Dek. Ih, ngeri, eh. Enggak takut putus apa? Enggak ini apa? Enggak di ini lagi. Kan
kebanyakan anak mas pokok juga pada putus itu deh. Ini? Oh iya, samping lu ya? Iya. Anjir. Putus. Putus ya? Tapi putus cinta mah enggak ya dia? Enggak. Iya. Oke. Okay. Ini deh, tangan tato apa deh? Tahu enggak jelas semua ini mah. Sampai ke ini enggak deh, bagian ini deh? Ada deh. Enggak jelas semua sendiri ini mah. Terus? Kita nih ya. Oh gitu ya? Oke. Okay. Gabut-gabut. Gabut-gabut iya. Tato? Tato. Aduh. Ngeri lur, adek ini serem banget mukanya ini lur. Kalau orang-orang masyarakat ini pasti memandang lu sebelah mata deh. Iya, jelas itu mah. Bener kan ya? Udah gak aneh. Gak udah gak aneh ya? Soalnya satu apa muka seram gitu deh. Mata ditato. Pasti kebanyakan mata sebelah mata. Kita lagi diem aja gini, pasti pandang sebelah mata deh. Iyalah. Apalagi kita berontak gitu deh ya. Tanggapan lu ke masyarakat yang pandang lu sebelah mata itu seperti apa sih deh? Bodoh amat. Terserah dia. Bodo amat aja deh. Iya. Mau ngomong apa kek, mau ngomong apa kek. Orang bodo urus amat. Ya dia? Iya. Orang gak nyusahin dia juga. Mereka juga gak ngasih makan lu ya dia? Iya. Tuh, ngasih makan baru. Boleh lah ya dia, kita nurut aja dia. Iya. Ini mah lu juga numpang lewat doang kan ya dia? Ya kan kayak gini juga sebentar tuh waktu iya. Sini juga dia. Terus berangkat lagi, itu bosan gak sih deh kayak hidung lu deh? Lu deh, muter-muter jalan terus tuh bosan gak sih deh? Habis contoh ini sekarang di Subang, nanti besok lagi matchlocknya di Kerawang. Belum bosan. Belum ada titik bosan? Iya, belum. Oke. Okay. Masih pengen kesana kesini, masih pengen Warawiri. Masih pengen Warawiri ya dia? Iya. Baik ntar kalau udah nikah baru. Oh, rencana lu mau nikah kapan deh? Tahu. Belum tahu aja gitu. Tau. Jangan sampai hamil duluan deh. Iyalah. Malu main keluarga. Itu baru mau nikah itu. Kan kebanyakan kayak gitu ya deh. Iya. Efek itu kenakalan remaja. Efek sanggrut. Efek sanggrut. Oke. Okay. Mantap bener adek ini. Berarti rencana ini adek lagi mau ke Kerawang lur. Pantau terus lur, adek lur. Iya deh ya. Oke. Tapi lu mata ini dek, melihat aman gak dek? Aman jelas. Aman bener dek? Enggak burung lah. Tato mata ini lu udah berapa tahun dek? Tahunan. Baru setahun tahun itu. Itu ada yang pernah kejadian enggak deh teman-teman lu deh? Yang matanya ditato itu terus ada kejadian apa gitu gimana gitu? Ah, buram. Ada teman juga matanya jadi buram penglihatannya tuh. Oh, jadi jelas ya. Oh, ada tuh deh. Itu udah berapa lama? Sekitaran berapa lama itu deh? Berapa tahun gitu ya? Sama. Lamanya tuh ditatonya tuh deh. Sama. Setahun. Cuman kan kalau kebanyakan tinta kan kadang-kadang di sininya hitam. Oh. Iya ada itu deh, benar deh. Iya benar deh, ada deh. Hancur. Nah, kalau botol kan apa ini penglihatannya tuh buram. Kalau pas lagi proses pemulihannya tuh dibuka. Proses pemulihannya. Habis ditato kan pemulihannya kalau dikucek ntar buram. Buram banget deh. Nah iya, lu takut pertama itu pasti ya? Iya, orang pakai kacamata terus kan gak boleh kena debu. Oh, itu lu masih turun ke jalan gitu? Masih. Enggak istirahat dulu gitu? Enggak istirahat dulu? Enggak. Nunggu sembuh mata? Enggak. Langsung gas aja gitu ya? Anjir. Berapa hari? 3 hari baru sembuh. Itu lebih sakit tato mata atau tato ini? Sakitan di kulit. Sakitan di mana? Di kulit. Di mata enggak sakit. Walah. Bener deh itu. Heeh, cuman kayak kelilipan doang. Cuman kayak kelilipan doang, guys. Aduh, ngeri lur.